Assalamualaikum. So hari ni saya nak review drama series dekat Netflix, tajuk dia Shadow and Bone. Maybe ada yang pernah tengok sebab hari tu drama series ni trending kat Netflix. Okay. So, ceritanya bermula dengan satu watak ni, nama dia Alina, Alina Starkov. Alina Starkov ni heroine dalam cerita tu lah yang dilakukan oleh JC Mailey. Okay, Alina ni seorang map maker tau. So, cerita ni latar belakang dia adalah zaman perang. So, dia sebenarnya macam ada dua dunia lah. Satu dunia yang okay, dunia yang manusia duduk. Lagi satu ni dunia yang raksasa duduk, yang diorang panggil sebagai Shadowfall. So, dia ada dunia gelap dengan dunia yang okay. So Alina ni dah ada best friend dia, nama dia Mal. Diorang ni memang dah kawan daripada kecil lah, Mal ni lelaki. So diorang sama-sama dalam pasukan tentera kan. Dan satu hari, nak dipendekkan cerita, Mal ni dia terpilih lah dalam satu expedition untuk pergi ke satu tempat. Okay, tapi Alina ni macam dia macam tak nak tau sebab dia tahu tempat tu kalau nak pergi memang kena lalu Shadowfall. Tempat tu bahaya, tempat yang banyak monster apa semua tu lah. Memang ramai mati lah selalunya. Dan disebabkan Mal ni memang kena pergi juga tempat tu, Alina ni dia seludup diri dia dalam kapal tau. Tak ada orang tahu. Tiba-tiba raksasa serang tau kapal tu. Okay, raksasa ni satu dia punya kelemahan, dia sebenarnya tak boleh kena cahaya. Dia tak boleh tengok cahaya. Sebab dia raksasa macam kegelapan macam tu lah. Dia dekat dalam Shadowfall tu kan. Dan bila Alina tengok Mal tu kena serang kan, tanpa dia sedar sebenarnya dia dah aktifkan satu superpower dalam diri dia. Dia macam shing macam tu lah. Sebab dia punya kuasa adalah kuasa matahari. Kuasa yang boleh dia panggil dan gunakan cahaya matahari tau. So sebenarnya Alina ni seorang Grisha. Grisha ni adalah someone yang ada superpower lah. Grisha ni ada macam-macam power. Tapi Stun Summoner ni yang paling power. So lepas Alina ni keluarkan dia punya superpower yang macam Goku tu. Taklah Goku tapi dia macam cahaya tau. Kuasa yang sangat power lah, dia pengsan. So bila dia sedar, rupanya macam orang dah bawa dia pergi camp. Camp tentera tu balik, orang dah bawa dia balik. And then orang mula question macam, siapa dia ni? Siapa dia ni Alina ni kan? Rupanya dia lah Stun Summoner yang semua orang cari-cari selama ni. Sebab hanya superpower dia je yang boleh kalahkan monster dekat dalam Shadowfall tu. Sebab monster dalam Shadowfall ni memang tak boleh kena cahaya lah. Jadi diorang perlukan someone yang boleh panggil cahaya, yang boleh guna kuasa cahaya untuk lawan lah semua monster dalam tu. And then ada seorang ni, nama dia General Kerrigan. Kerrigan ni, yang ni pun power juga macam Alina juga sebenarnya. Tapi dia ni punya power kegelapan. Kalau Alina tadi dia boleh panggil superpower cahaya kan? Tapi yang ni dia boleh panggil superpower macam shadow, macam gelap, yang macam evil. Ha. Okay, so bila dia dah tahu pasal Alina ni, dia pun bawa Alina pergi istana. Dan macam-macam benda lagi yang jadilah lepas Alina pergi istana. So nak tahu apa plot twist, korang kena tengok cerita ni. Cerita ni bagi saya best first sebab jalan cerita dia buat kita rasa macam tertunggu-tunggu, ternanti-nanti macam apa jadi ni, apa jadi ni. Sebab saya pernah dalam sehari saya macam tengok 3 episod terus. Sebab saya macam dah habis satu episod tapi rasa nak tengok yang lain tau, macam tak boleh nak tahan tau macam tu. Tapi bagi saya lah, tak tahulah bagi orang lain macam mana. Okay, yang kedua, jalan cerita dia tak draggy lah. Maksud saya macam dia kemas jadi macam satu plot kepada plot yang lain, kepada plot yang lain, dan kita pun senang nak faham. Senang nak faham, oh dia ni siapa? Oh dia ni superpower dia macam mana? Oh apa yang dia buat? Kita senang nak faham watak-watak dan juga superpower diorang. So kalau korang yang memang suka cerita yang drama fantasy, ada magic-magic, korang patut tengoklah cerita Shadow and Bone ni. Okay? So kita bagi rating 4.5.